Hai semuanya, jumpa lagi dengan gue Supernando Rizal. Kali ini kita akan melihat 5 penampakan hantu Jepang yang terekam oleh kamera. Setelah intro yang berikut ini. Pada video pertama kali ini, ada sebuah video penampakan yang sangat mengerikan, yang mana pada saat itu dialami oleh seorang vlogger nih yang sedang mengeksplorasi sebuah gudang ataupun kayak pabrik gitu guys ya, yang udah nggak beroperasi lagi guys. Jadi seperti mana yang terlihat pada video ini ya, yang mana memang memperlihatkan pabrik ini tuh kayak udah memang nggak terurus lagi gitu ya, dan banyak juga pondasi-pondasi ini yang kayak udah hampir hancur gitu guys. Nah, pada saat pria ini sedang sibuk merekam area sekitar di pabrik ini, tiba-tiba aja di salah satu tempat sudut ruangan dia merekam sosok penampakan hantu perempuan yang bertubuh kecil berdiri menatap ke si perekam video ini. Pada video berikutnya kali ini memperlihatkan pada kita nih, mana pada saat itu ada sebuah video penampakan yang sangat mengerikan yang dialami oleh sepasang kekasih ketika mereka sedang berpacaran di atas tebing. Nah, pada saat mereka sedang berpacaran di atas tebing ini ya, memang terlihat kayak mereka itu terbawa suasana ya, sehingga mereka itu kayak tertawa-tertawa dan juga berbicara dengan keras guys. Hingga akhirnya ada seorang warga lokal yang penduduk asli di tempat tebing ini itu menegur mereka supaya mereka itu jangan terlalu ria dan berbicara dengan keras. Dan kejadian yang mengerikan selanjutnya terjadi adalah ketika cewek ini sedang menunjuk ke depan seperti sedang melihat sesuatu. Nah, tiba-tiba aja si ceweknya ini itu pingsan di tempat tersebut, dan pada saat cowoknya ini sedang merekam ke arah pacarnya tersebut, dia tuh nggak menyadari bahwasannya di samping sebelah tempat duduknya tadi ada sebuah sosok penampakan hantu yang sangat mengerikan yang sedang menatap ke arah kamera. はい、チーズ。え、静かよ。あ、いいんじゃない、いいんだよ。あの、高いビルない?あれ?うん。マンションじゃないの?え、マンションなんだ。ちょっと、こんな人いませんでした。見た?見た?見てない。あの、髪長くて、痩せてて、上下黒の服で、で、あの、長いスカート履いてたんですけど、見てないですか?いや、誰にも会ってないです。 見てない人もいます。そうですか。わかりました。ありがとうございます。びっくりした。え、なんだろうね。びっくりした。なんだろうね。いきなりね。うん。あれじゃない?うん。ガラスの喧嘩をしたんじゃない? え、なんで?いや、なんか俺らみたいにさ、こうやって受け身してて。あ、そう、女の人って言ってたもんね。そうそうそうそう。いや、別に新しいのいらないよね。ごめん。やっぱなくした。意外と早い。そっか。<笑>
itu benar.女の人がいる。え？何？どこ？あっち？ん？いる？ひろみ！ひろみ？え、ひろみ？おい！ひろみ、どうしたの？そっか。男だ。あれ？あれ？女の人がいる。え？何？どこ？あっち？ん？いる？ひろみ！Pada video penampakan berikut kali ini, memperlihatkan kepada kita nih, mana pada saat itu dialami oleh sepasang kekasih juga nih, yang sedang berpacaran pada saat malam hari, guys. Jadi ceritanya pada saat itu, mereka ini baru keluar dari semak-semak ya. Nggak tahu ya apa yang mereka lakukan di dalam semak-semak tersebut, guys. Dan mereka pun langsung aja melanjutkan perjalanan mereka setelah keluar dari semak-semak tersebut. Pada saat mereka melanjutkan perjalanan mereka nih, mereka melihat sebuah kotak surat, yang mana di atas kotak surat ini, itu kayak ada topeng yang terlihat sangat aneh. Dan pada saat mereka sedang berdiskusi tentang topeng tersebut, tiba-tiba aja keluar sebuah sosok penampakan hantu dari balik kotak surat tersebut, guys. あれ、意外にあれじゃん。めっちゃ怖い。大丈夫そうじゃん。めっちゃ怖かったですよ。何もなかったけど。え、何が？めっちゃ怖かった。何もなかった。怖かった？絶対あれなんかいる。何？は？怖っ。え、なかった？いや、わかんない。多分なんかありました？俺なかったような気がする。いや、もう本当にほらえ、怖っ。いや、もうやばいよこれは。やばい。え、なかった？いや、わかんない。多分なんかありました？俺なかったような気がする。いや、もう本当にほらえ？怖っ。いや、もうやばいよこれは。やばい。
Pada video berikutnya kali ini memperlihatkan pada kita nih, mana pada saat itu ada segerombolan anak-anak muda nih yang sedang merayakan reunian mereka, guys. Jadi pada saat itu mereka tuh sedang sibuk seperti acara minum-minum dan juga makan-makan bersama-sama. Nah, pada saat si videografer ini sedang sibuk merekam video kegiatan mereka nih, tiba-tiba aja di pertengahan video dia merekam sebuah sosok penampakan yang kayak mengganjil yang berada di tengah-tengah mereka. Nah, di video berikutnya kali ini hampir sama dari video sebelumnya, yang mana pada saat itu ada beberapa orang pemuda-pemudi nih yang sedang makan-makan di restoran, guys. Nah, pada saat mereka sedang makan-makan nih, salah satu teman yang memegang telepon tersebut yang sedang merekam video itu merekam sebuah sosok penampakan hantu yang berada di samping temannya tersebut. Dan anehnya ya, sosok hantu ini itu cuma nampak tangannya doang, guys. Dan gua mau simak videonya, baik-baik. Nah, jadi itu dia tadi semua rangkuman video penampakan hantu Jepang yang udah gua rangkum pada episode kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti di next video.